Halo guys, kembali lagi di YouTube channel gue, William Uji Gaming. Jadi pada video kali ini, kita akan lanjutin game Made of Scare, yang dimana kemarin kita sudah meloloskan diri ya, ketika kita pengen dibakar sama si Mr. X. Akhirnya kita masuk ke tempat yang satu ini. Oke. Kayaknya di sini semakin seram sekali guys. Tiba-tiba saja ada dia di situ. Tiba-tiba gue terkena damage. Gue udah dapet kuncinya belum ini? Belum bisa, lambangnya beda ya. Woi woi woi. Mati. Baru main loh gue guys. Belum ada gue interaksi sama sekali. Baru ngeliatin dia main piano. Oh iya dong, gue mati. Berarti kita nggak boleh ke situ. Kayaknya sudah bisa. Thomas, can you hear? You must stay still when father's not playing. Kalau ini masih terkunci, apa yang harus gue lakuin? Thomas, I told you, only move when he's playing. Kayaknya emang kita masih cepet guys ya. Kayaknya ya. Oke, gue tahu yang di depan situ, lalu yang di belakang, lalu yang di sampingnya. Gue gak tahu nih kalau misalkan gagal lagi ya. Gue akan coba. Sabar. 1, 2, 3. Lagi main piano. Ini yang ini. Yang ini. Thomas, can you hear? Ada kunci. You must stay still when father's not playing. Thomas, I told you, only move when he's playing. Gue gak ngerti apa maksud di dalam game yang satu ini tuh. Sebentar guys, gue harus mencerna dulu. Katanya gue gak boleh berhenti ketika si bapaknya atau pamannya itu main piano. I don't know, maksudnya apaan ya? Gue masih belum bisa mencerna. Maybe itu yang gue pencet ya, bener ya. Semoga aja bener. Ini bisa? Thomas, can you hear? Yes. You must stay still when father's not playing. Thomas, I told you, only move when he's playing. Gue harus ngapain di situ guys? Gue nggak ngerti sama sekali ada waktunya, permasalahannya. Coba gue cerna terlebih dahulu ya. Sebentar, gue masih bingung di bagian yang satu ini. Kalau tidak bisa juga, gue akan berikan walkthrough. Aduh, soalnya gue bingung sekali di dalam game yang satu ini. Sebentar nih, gue dengerin percakapannya terlebih dahulu. Oh, 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 oh. Can you hear? You must stay still when father's not playing. Thomas, I told you, only move when he's playing. Still away, tapi gimana caranya? Oh, kita mesti bergerak cepat kah di sini? Aduh guys, sumpah. Oke.
yang di seberang sini. Thomas, can you hear? You must stay still when father's not playing. Thomas, I told you, only move when he's playing. Ini bisa. Iya, lu di jumpscare lagi. Jadi gue caranya harus bagaimana? Guys, gue akan coba dulu ya di sini. Jadi biar kalian juga nggak terlalu lama dan nggak terlalu bosan. Dan guys, akhirnya gue bisa menuntaskan game yang satu ini ya. Kita tidak boleh bergerak ketika bapaknya sedang berhenti bermain piano ternyata ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Terus kita harus masukin apa di sini? Ini apaan ya? Sebentar. Oke, bisa. Tadi ternyata caranya cukup gampang ya. Thomas, my love, come to me. I'm waiting for you by the Grand Harmonium. Oke. Dimanakah itu? Dia nungguin gue di... Dimana tepatnya? Oh. Kita mendapatkan sebuah kunci. Kita save dulu deh mendingan ya. Daripada kita ngulang lagi kan. Oke, kayaknya kita harus kesini sih. Map, kayaknya sih. Kita pasang kunci yang satu ini, guys. Kita keluar dari tempat yang satu. Lihat si Master X kan? Kayaknya gua harus keluar sana nih. Tujuan kita ke sini ya. Kayaknya. Wah, ini ruangannya berbeda nih. Sudah kita ambil ya, tanda Exxon. Sebentar guys. Tadi maaf ya kalau puzzle-nya agak kebelit-belit. Soalnya gue emang gak terlalu ngerti gitu. Tadi pas gue dengerin percakapan Inggrisnya baru mudeng. Oh, ini balik lagi sama aja. Tahu nih dia mau kemana? Oh, dia belok. Kalau dia belok, mau ke depan sini. Oke, ini ada sebuah ruangan lagi. Ini apa nih? Hah, ini apa ini? What I have done? What do you mean, bro? Gua tidak tahu. Gua juga tidak tempe, guys. Jadi kita akan kemana lagi? Sebentar, gua lihat map terlebih dahulu. Kita akan ke ruangan sini. Apakah bisa? Oke, sebentar. Gua harus mencari jalan. Apakah ke sini? Oh, bukan sepertinya. Kita harus ke sini, guys. Apakah benar? Right? Yes, right. Terus kemana lagi? Oke, lurus aja. Terus, sebentar. Belok ke depan sini. Kita akan sampai di depan. Nice. Terus apa yang harus kita lakukan? What I should do? Kesini, nope. Kita harus ke depan sini ya kayaknya. Coba kita ke depan terlebih dahulu, guys. Who's that? Thomas? Yes, it's me. Thomas. Yes. My love, you're safe. Yes, it's me, my honey. I had to flee the attic. I've been hiding from them ever since. Okay. But we must hurry. Do you have the cylinders? Yes, I have cylinders.
Yes. Okay. Then we cannot waste any time. Quickly, give them to me. Thank you, Thomas. There will be a place for you. Oke, okay, satu di situ. Akan terbuka sebuah gerbang, guys. Apakah game ini akan tamat? Gue nggak tahu. A new song was born from the dark. And together, they ruled. Sama gue juga kalau udah tamat, gue pengen cerita sedikit di game yang satu ini, guys, ya. First impression gue mulai dari rating game yang satu ini sampai nanti yang terakhir-akhir gue akan bahas di akhir. Oke, benar, sudah tamat, guys. Kita minum sedikit, ya. Oke, kita sudah tamat. Oke, kita akan nonton kreditnya, ya. Aduh, lagunya copyright kan, ya? Kalau copyright, gue akan potong aja dia, guys, ya. Daripada gue kena masalah, kan. Gak apa-apa. Kita potong aja, ya. Oke. Gue pengen cerita tentang game yang satu ini dulu, ya. Untuk maybe grafik, gue kasih rating 8,5 per 10 lah. Dan untuk segi karakter, gue kasih 7,5 per 10. Untuk movement, karena movement yang masih agak sedikit aneh, kalau kita menabrak suatu objek, kita tuh nggak bisa lari, ya. Walaupun misalnya seharusnya tuh kita bisa kalau di dunia nyata. Kita cuma nabrak, dan kita langsung lari lagi bisa. Tapi di sini tuh kayak enggak. Agak sedikit aneh konsolnya, ya. Dan menurut gue, game yang satu ini udah bagus banget.
Dari segi grafik, environment, atmosfernya udah dapet banget. Dari segi kejar-kejarannya juga, sneaky-sneakynya juga dapet. Dan ya, emang bener-bener game ini tuh game the best game psychological horror sama game survival horror sih. Gue recommended banget buat kalian yang pengen bermain game yang satu ini. Kalau misalkan kalian horror, pecinta horror kayak gue, kalian bisa bermain game yang satu ini. Karena story rich juga sih. Jadi sebenarnya tuh mereka seperti itu tuh karena bukan mukanya itu hancur ya, ternyata pakai topeng. Kita dipakai topeng juga. Bener-bener guys, game yang satu ini tuh bikin gua agak aneh gitu kan, agak takut gitu, agak deg-degan. Tapi akhirnya tuh seperti ini nih. Oke. Baiklah, untuk developer, terima kasih udah membuat game Made of Scare. Semoga ada Made of Scare yang kedua ya. Gua akan tunggu game Made of Scare kedua kalau ada. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Kita tunggu di game selanjutnya guys ya. Yang pastinya gua bakal mainin game tersebut. Wih, Made with Unity guys. Tapi sebagus ini. Gua kira pakai Unreal Engine loh. Oke, gua bermain 2 jam. Music goals gua kekumpul 9. Tadi sebenarnya ada 1, cuma gua gak bisa kumpulin. Phonograph gua 14/15, kurang sebiji lagi. Save game gua 36, device use gua 5 kali, deaths gua 11, hit reserve gua 15, health use gua 8. Baiklah kalau kayak gitu ya. Game ini sudah tamat dan akhirnya gua bebas dari penderitaan horror guys ya. Oke. Okay. Nice. Oke guys, untuk gameplay Made of Scare sampai di sini terlebih dahulu, dan game ini sudah tamat di episode ke-10 atau keberapa ini ya, gue lupa, ke-10 atau ke-11 lah. Semoga aja ada game-game terbaru. Gue bakal nungguin game yang namanya The Medium. Akan keluar di holiday 2020. Feeling gue di antara Desember, kalau nggak di Januari ya. Di awal Januari, kalau nggak di akhir Desember. Soalnya holiday 2020 itu, holiday berarti kan liburan tahun 2020. Liburan itu ada di bulan Desember ya. Gue nggak tahu, semoga aja gamenya nggak kayak game-game lain yang jatuh tempo terus tiba-tiba diundur lagi ya kan, diundur lagi. Padahal gamers kecewa guys kalau mendengar hal seperti itu. Dan oke guys, untuk gameplay Made of Scare sampai di sini terlebih dahulu, kita sudah melihat ending dari game yang satu ini. Gua nggak tahu itu good ending atau bad ending, yang pasti gua sudah mendapatkan ending dari game yang satu ini. Dan see you next time.